yang mau ke rumah gua. Takut lah rumah gua. Welcome back to my channel YouTube. Okay guys, jadi video kali ini guys, oh my god, jadi belakang kita tuh udah ada kayak camping gitu. Karena aku udah pernah bilang di pin komen gitu kalau aku bakalan buat challenge camping di malam hari, dan aku ajak Kak Vivi buat nemenin aku, dan kita bakal cerita tentang horror experience, tentang kemah juga ya pastinya. Oh ya, di sini kita ajak Mimi supaya lebih horror aja. Kita taruh Mimi tengah-tengah itu aja. Tengah-tengah camping aku akan menempatkan diri dulu ya, guys. Oh ya, Kak Fitri, jadi kita udah mulai camping ya, guys ya. Wah, ini jenali banget karena itu malam Jumat. Iya, benar sih, malam Jumat. Tahu sendiri kan, guys, malam yang tanda kutip ya untuk makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya. Oke, karena kita ada di camping-camping seperti ini, jadi lebih baiknya kita juga cerita tentang horror experience nih. Iya, tentang berkemah ya. Iya. Oke, dan mungkin dari aku juga, guys. Nah, jadi mungkin cerita aku tuh kayak gini ya, lebih ke aku kan kemah. Pada saat itu temanku ada yang sensitif gitu orangnya. Jadi dia tuh kayak indigo. Terus aku di sana itu lebih 7 orang sih, 7 orang satu tenda. Kan ganjil. Gak tau sih kenapa kita mungkin kurang berpengalaman atau apa ya. Atau oh kayaknya ada satu orang yang gak ikut kemah gitu. Pokoknya katanya kalau ganjil itu akan digenepi oleh sosok-sosok yang gak terlihat, katanya orang Jawa. Di situ ada satu orang temanku tuh yang sensitif gitu. Jadi lebih kepada dia tuh bisa lihat kalau kecapean gitu loh. Jadi dia tuh kecapean gitu pasti bisa lihat sesuatu. Pada saat itu kan capek banget tuh, habis kayak apa, kayak jelajah alam tuh namanya apa, cari jejak gitu loh. Oh iya, cari jejak ya. Iya, itu aku kan kayak pasti mencari jejak. Terus habis itu pasti capek banget kan, guys. Soalnya tuh hari pertama tuh langsung mencari jejak kayak gitu itu. Jadi mencari jejak itu lebih tepatnya tuh kayak kita tuh harus nyari, kita tuh harus jalan gitu. Buat kayak nanti kayak berhenti di 1, 2, 3 gitu loh. Terus cari jejak. Apa? Ih. Jangan gitu. Suara lagi barusan. Dengar enggak? Kayaknya kan aku tadi kerasa kayak ini beneran sering banget. Sering banget, guys. Jadi lebih tepatnya itu pendeteksi suara ya, guys ya. Jadi suara bisa masuk ke dalam audio kita gitu. Jadi kayak podcast gitu. Oh my god. Oke. Jadi pada saat ada malam, apa sih namanya, malam yang kita kumpul-kumpul nyanyi itu loh, kayak malam api bunyi itu kan? Iya, itu temanku tuh udah kayak ngerasa ngantuk banget, terus capek gitu, terus dia tuh pandangannya kosong. Di situ tuh kayak guruku tuh bilang, jangan ada yang pandangannya kosong ya. Akhirnya ada salah satu temanku yang sensitif itu, dia ngelamun, guys. Tepatnya dia di samping sebelah sana, sebelah situ. Jadi kayak temanku 2 orang, habis itu baru temanku yang itu yang hampir kesurupan itu. Dan pas dia pandangannya kosong, di situ dia katanya ngeliat sesosok makhluk yang besar banget gitu. Jangan sebut merek, woi. Jangan sebut namanya. Aku kok enggak tahu gimana nih, kayak ada yang nama, kayak nama tuh enggak sih? Iya, di spot yang sini. Itu enggak sih? Tempatnya di sini sih. Jadi temanku tuh lihat sosok kayak gitu, guys. Habis itu dia langsung pingsan. Pas dia pingsan, diangkut tuh sama teman-temanku. Lah, aku pas tuh enggak tahu, guys, karena malam api unggunnya udah selesai, terus kita semua disuruh istirahat kan untuk kembali ke camping kita. Nah, pada saat kita kembali ke camping kita tuh, aku ceritain sama temanku nih, katanya si A atau pokoknya inisialnya si B apa si C lah, si C aja ya. Si C itu jangan si D aja enggak sih inisialnya? Atau si F aja inisialnya? Apa sih? Serem banget. Aku enggak teman, sumpah. Aku lihat terus di belakang kamu loh, kayak angkanya, guys. Apa gitu loh, kayak enggak jelas gitu bentuknya. Kayak enggak tenang gitu sih aku. Kaget aku. Apa sih? Denny.
rumah di sini aja deh guys. Takut. Begini aja. Oke, guys. Oke, guys, jadi mungkin Mimi kamu enggak kelihatan ya Mimi. Oh my god. Mimi sini aja. Aja lah. Jangan dong ambruk tenda kita. Sini aja. Terus gimana? Oke, guys, jadi habis itu ada suara orang nyanyi nggak sih di pedestrian untuk kita? Tuh kan? Kayak bersenandung gitu loh. Ini juga rame juga nih. Banyak yang lewat gitu. Hampir jam 11 dulu. Oke, habis itu guys, kata temanku yang nggak sadarkan diri gara-gara lihat sesosok besar itu, dia katanya bangun-bangun tuh kesurupan. Jadi kayak orang ngelantur gitu, terus dia tuh kayak kesurupannya tuh kayak dia bilang kalau ada salah satu orang yang nggak sopan gitu loh. Ya, itu ya. Katanya kayak gitulah. Habis itu karena guruku ada yang kayak bisa baca-bacain gitu, habis itu menteri yang kesurupan itu tuh disuruh kayak kan itu kan yang kesurupan, terus habis itu kayak di apa kayak rupiah gitu, kayak bisa keluar untuk ada itu ya yang bisa kayak pawangnya lah bisa. Ya udah, habis itu kata temanku si D ini habis kesurupan kayak gini gini itu cerita ke orang-orang sih. Jadi kayak aku nggak lihat secara langsung karena aku baru istirahat gitu loh di camping, tapi ya cewek dia. Terus pas paginya pas sudah mau pulang, dia tuh bilang kalau dia tuh lihat kayak setan. Dia tuh bawa petani tapi gak ada kepala. Jadi kayak dia tuh benar-benar di gazebo gitu. Aku juga bingung itu gazebo suara apa itu di gazebo gitu loh guys. Jadi kayak benar-benar wah ini gak beres sih temanku. Jadi pada saat itu temanku udah kayak kapok gak mau camping lagi gitu. Jadi kayak kisahnya juga ini serem banget sih. Pokoknya terakhir temanku ini tuh kayak ya udah dia trauma kemah gitu. Yes, sambil makan badan ya, makan ya. Kita sambil makan sos yang kita makan tadi. Udah kenyang guys. Suara kan tadi barusan. Aku mau asmat dulu. Ini gimana? Dia lanjut ya. Saya nggak sih sama alat pendeteksi suara hantu. Ya aku sih ya gimana ya, aku nggak percaya sih. Aku kadang juga kayak beneran gitu ya. Ya suara aku burung. Burungku bersuara malam hari itu aneh. Kenapa? Aku kadang bikin konten jam pagi itu juga bunyi sendiri loh. Gak mungkin burung bersuara pada malam hari. Itu kalau bersuara dia lihat sesuatu. Iya emang bener. Serem banget sih. Ada juga sih cerita kalau di sekolah aku itu lebih tepatnya di kamar mandi. Suara nyanyi lagi. Iya makanya. Ada suara hantu. Muncul suara kayak ada orang kayak gitu. Bukan? Suara jelas banget guys di alatku. Beneran, tadi jelas banget suaranya. Makanya takut lah. Sampai di sini aja ya guys ya. Jangan lupa subscribe channelku dan ke Armila Official ya. Oke, bye-bye. Tunggu.